cocolnya. Cocol. Bapak kasih. Buat stik kentang sama donat kentang. Sekarang kita putar. Dia ini diputer karena nggak mau karena belum dicok. Oke, sekarang mau kita balik. Karena goreng donat ini nggak dibolak-balik, boleknya cuma sekali aja. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Marilles, mari meleles. Sekarang kita mau meleles dan kita dapat apa aja. Tapi sebelum meleles, jangan lupa di subscribe ya. Yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, dibantu subscribe ya. Oke, sekarang kita mau meleles dan keliling-keliling dapatnya apa aja. Dan kita lihat tadi di bawah sini banyak ini ya, bawang. Oke, di sini banyak bawang. Aris mau turun deh nih. Bawangnya bosok. Oke, ini hasil bawangnya. Mana punya mama? Mana punya Riz? Yuk, kita sekarang ke bagian sebelah sana, Riz. Sekarang kita ke bagian sebelah sini. Di sebelah sini tuh ada apa aja? Yuk. Kentang. Ada banyak kentang, tapi di rumah kita tuh udah banyak kentang. Tapi ada yang nyarani kita buat donat kentang. Yuk, kita ambil aja ini ya. Yuk, kita ambil aja. Nanti kita langsung buat donat kentang. Yuk, masukkan plastik. Oke, sekarang kita udah sampai rumah, dapatnya itu bawang sama kentang, dan kentangnya itu nanti langsung kita mau buat donat. Ini dia kentangnya, dan Mama Aris lagi ngupasi kentangnya untuk buat donat. Donat kentang katanya ya, jadi sekarang ini kita mau buat donat kentang Mama Aris. Oke, sekarang kita mau kupas-kupas kentang dulu, setelah itu nanti kita cuci dan kita kukus. Barulah jadi donat kentang. Oke, kentangnya udah kita cuci, sekarang mau kita potong-potong. Ini kentangnya agak lumayan banyak, jadi kita nggak buat donat semua. Nanti sebagian dibuat donat, sebagian lagi kita buat stik kentang. Kentangnya dipotong panjang-panjang gitu, nanti digoreng untuk arah denaris gitu ya. Oke, sekarang mau kita potong-potong dulu. Di sini dia kukusannya ya, nanti setelah ini kita kukus ya, dikukus bareng-bareng yang untuk donat sama yang untuk stik kentang. Padahal di rumah banyak kentang, cuma tadi dapat kentang sedikit, jadi mau langsung kita olah. Oke, akhirnya kentangnya selesai juga. Ini adalah kentang-kentang stik kentang. Ini nanti kita buat stik kentang sama donat kentang untuk cemilan arah danari. Sekarang waktunya kita kukus. Oke, Mak, buka. Coba tengok, udah matang nih. Oke, udah matang. Jadi Aris mau minta nih sedikit, mau dimakan sama mereka nih. Asepa masih ngebul. Aris, kok main makan aja masih panas. Biar dulu dingin, kipas. Nah, Aris udah makan kentang sama kakak ya. Ini kan mau buat kentang donat kentang mau ya. Papa, donatnya mana? Ya sabarlah, nanti kan mau dibuat enak. Belum dikasih garam, belum dikasih apa-apa. Enak, panas kan? Panas kipas. Makannya tangan cantik. Enak. Panas kan? Tutupi mulutnya. Jebol gigi nanti. Sekarang waktunya kita menyet. Ini menyet kentangnya karena donat kentang ya. Dan di sini ada bahannya. Bahannya SP, ragi, vanili, telur. Kasih susu. Ini apa ini?
Mana? Ini kuning-kuning. Gluben. Tepung, mereknya terserah ya. Protein tinggi, cakra atau segitiga. Ini dikasih susu juga, susu putih. Nanti kita adon ya. Tapi kita menyet-menyet kentangnya dulu. Bahannya nanti kita tulis di deskripsi aja ya. Semuanya ini. Masukkan semua bahan. Ini bahannya semua bahan pokoknya dimasukkan ya. Tepung, ragi, telur, SP, vanili, sama ini jadi kentangnya dimasukin semua. Kasih garam sedikit supaya lebih gurih. Nanti ya coba terakhir bersihkannya. Oke, sekarang mau kita mixer. Lagi terus. Terus dah. Sekarang kita putar. Dia ini diputer karena nggak mau, karena belum dicok. Lucu memang mama ini. Lupa. Oke, sekarang kita mixer. Oke, ini udah kalis. Sekarang kita matikan. Angkat. Kalis. Yuk kita buat. Aduh, biar mama turunkan ya. Kayak mozzarella, mak. Mozzarella. Dia lengket banget ya, dia. Ya Allah. Sekarang adonannya kita tuh kita potong-potong, kita bagi-bagi sesuai selera ya. Kecil-kecil atau besar-besar. Sekarang kita bunder-bunder. Pakai tepung dulu. Bunderi. Pakai ini minyak. Lengket. Ini dia hasil donatnya. Sekarang kita tinggal nunggu ngembangnya aja, nanti baru kita goreng-goreng. Dan ini stik kentangnya ini udah mau jadi, nanti kita goreng-goreng untuk cemilan Ara dan Aris. Nanti sisanya kita masukkan kulkas untuk besok-besok lagi. Oke, kita tinggal nunggu donat mengembang, setelah itu kita goreng. Sekarang waktunya kita goreng. Karena udah ngembang nih donatnya ya. Ini kita goreng-goreng, apinya kecil aja ya. Nanti kalau besar-besar kosong. Dan ini donatnya yang udah ngembang. Satu lagi, Mak. Bisa satu lagi nih. Oke, sekarang mau kita balik. Karena goreng donat ini nggak dibolak-balik, boleknya cuma sekali aja. Belum, masih putih. Ini yang besar, Mak, yang besar. Ya kan? Yang ini, Mak. Mana ini? Nah, ya, bukan. Ini sebelah sini, Mak. Ini sebelah sini. Ini. Bukan, depan. Ini. Yang gendut, Mak, yang gendut. Yang gendut ini. Ya. Papa tahu kan yang mana yang mau dibalik? Ini, Mak. Papa yang mau dibalik? Mama yang mau dibalik. Lalu papa mau ngomong gitu loh, Mak. Ini ya, tengah-tengah, Mak. Tengah-tengah. Ini. Oke, bentar lagi matang dan kita nikmati donat ya. Oke, donat udah matang. Sekarang kita baca doa dulu ya. Mau makan donat. Amin. Oke, makan donat. Mau yang ini? Mau. Ambil. Konslet lampunya. Enak, kan? Yang betul lah, Kak, duduknya. Donat. Cocol. Ambil, Mak. Gulanya. Ini rasa cappuccino. Ya, cappuccino. Enak. Ara yang suka nih donat. Ini donat namanya donat kentang. Kakak suka? Mama pun suka, semua suka. Ini dia cappuccino-nya. Sekarang mau dicocol. Cocol, Kakak. Cocol, Dek.
Yang bener duduknya, Kak. Nggak sampai tarik. Lagi lama, Mak, ya? Kakak udah habis 2 sama ini ya. Aris masih 1. Kakak 4. Tadi udah makan juga. 5. Nah, banyak kali. Ini cocolannya rasa cappuccino. Tiramisu. Tiramisu mana kayak gini, Mak? Tiramisu cappuccino lebih coklat. Tiramisu ini mocha. Tiramisu enggak kayak gini, tiramisu putih dia. Papa enggak dikasih? Kita sikit lah, Papa. Tinggal berapa donatnya ini? 1, 2, 3, 4, 5. 10. 5. Aris cocol. Mana dia? Ini. Oh iya, cocol. Makan. Enak. Donat kentang. Loh, mulutnya kok putih-putih gitu? Hei. Ini yang betul lah, Kakak. Enak. Kakak udah besar apa? 8. 5. Makan lagi, makan. Cocol lagi, cocol. Makan. Enak. Ini donat kentang-kentang Marilles, tapi rasanya ya mantap juga, mantap ya. Mantap. Tadi kita udah makan donat, sekarang kita mau makan apa nih, kentang. Oke, makan lagi stik kentang. Wah, enak nih kayaknya stik kentang nih. Enak. Nah, panas kan masih an? Panas-panas sedikit. Apa minta lah? Bapak kasih. Makasih ya. Selesai. Cocol. Aris minta cocol itu, udah gak enak tuh pakai itu. Makan gitu aja. Enak. Iya, nyemplung. Ara juga pakai saus. Pedes kak? Enggak. Oke, Ara dan Aris, Mama sama Papa mau makan dulu ya. Terima kasih yang udah nonton Marilles. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, karena channel ini tergokil satu-satunya di Indonesia. Panas. Dadah. I love you. Kemari. Makan.